Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Fussilat. Kita masuk kepada ayat yang ke-33 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan siapakah yang paling baik ucapannya, yang paling bagus ucapannya dari seseorang yang mengajak kepada Allah? Siapa lagi yang paling baik ucapannya dari seseorang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal amal saleh, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang memasrahkan diri? Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah sama antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Maka balaslah, kata Allah Azza wa Jalla, kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka apabila antara dirimu dan dirinya adawatun, bentuk sebuah permusuhan, maka dia seolah-olah waliyun hamim, teman yang penyayang. Akan dijelaskan maknanya. Wa ma yulaqaha, dan tidak ada yang akan mendapatkan ini, sifat-sifat ini, membalas kejelekan dengan kebaikan, kalau ada bibit permusuhan antara dia dan keluarganya, temannya. Dia menjadi orang yang penyayang, menampilkan diri menjadi orang yang penyayang, tidak akan mendapatkan sifat seperti ini. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang punya kesabaran. Wa ma yulaqaha, dan tidak ada yang akan mendapatkan sifat-sifat ini. Illa dzu hazzin adzim, kecuali orang yang mendapatkan bagian yang terbesar. Mari kita baca ucapan As-Si'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Kata beliau, hada istifhamun biman bimakna nafyil mutaqarrar. Kata beliau, di dalam ayat ini ada istifham. Istifham itu artinya bertanya, siapa orang yang paling bagus. Tetapi maknanya, pertanyaan ini adalah penafian yang telah ditetapkan. Memang tidak ada. Artinya apa? La ahada ahsanu qawlan.
Tidak ada seorang pun yang paling bagus ucapannya, yang paling baik ucapannya. Ai artinya, tidak ada orang yang paling bagus kalaman pembicaraannya. Dua, tidak ada orang yang paling bagus langkah jalannya. Tiga, tidak ada yang paling baik dan bagus kondisinya. Mimman da'a ilallah, dibanding atau dari orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada orang yang paling bagus ucapannya, tidak ada orang yang paling bagus langkah atau jalannya, tidak ada orang yang paling bagus kondisinya dari orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Bita'limil jahilin wa wa'dhil ghafilin wal mu'ridin, yaitu dengan mengajarkan orang-orang jahil ilmu, memberingatkan orang-orang yang lalai dan berpaling. Tiga, wa mujadalatil mubtilin, yaitu berdialog dengan cara yang baik dengan orang-orang yang membawa kebatilan. Bil amri bi ibadatillah wa bi jami'an wa'iha, mengajak kepada Allah, yaitu perintah untuk beribadah, mengajak beribadah kepada Allah dengan semua macam-macam ibadah. Wal hathi 'alaiha, mendorong orang-orang untuk mau beribadah kepada Allah. Wa tahsiniha mahma amkan, dan memperbaiki ibadah itu sekemampuan yang dia miliki. Wa zajri amma nahallahu an, mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah dakwah. Wa takbihihi bi kulli tariqin yujibu tarkah, dan dia menjelekkan, berbicara tentang kejelekan larangan-larangan Allah itu dengan semua cara sehingga ditinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana gambarannya? Yaitu melakukan targhib wa tarhib, menukilkan ancaman-ancaman terhadap kesalahan dosa yang diperbuat, untuk kemudian agar orang mau meninggalkannya. Kata beliau, ini adalah dakwatu ilallah azza wa jalla. Artinya bahwa dakwah itu sesuatu yang sangat luas penempatannya, akan disebutkan lagi lebih jauh. Khususan min hadhihi dakwati ila asli dinil Islam, terlebih khusus dakwah kepada pondasi-pondasi prinsip-prinsip Islam, yaitu harus menampilkan yang terbaik. Wa mujadalatu a'da'ihi billati hiya ahsan, kata beliau, termasuk dari bentuk dakwah kepada Allah, orang yang paling baik ucapannya berdialog dengan musuh-musuh al-Islam, billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang terbaik. Wannahyu amma yudadduhu minal kufri wasyirik, mencegah dari apa yang menjadi lawan Islam itu, yaitu kekufuran, kesyirikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wan nahyu 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka ini adalah orang yang paling terbaik ucapannya. Wa minad da'wati ila Allah, termasuk dalam ajakan dan seruan kepada Allah, tahbibuhu ila ibadih, menanamkan kecintaan kepada Allah di tengah-tengah hambanya.
Bagaimana caranya? Bidzikri tafasili ni'ami, dengan mengungkapkan rincian-rincian nikmat-nikmat Allah. Tafasil, mengungkapkan, menjelaskan rincian-rincian nikmat Allah. Wasi'ati judi, dan luasnya kedermawanan Allah. Wa kamali rahmatihi, dan sempurnanya kasih sayang Allah. Wa dzikri awsafi kamalihi wa na'uti jalalihi, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang agung. Termasuk dari dakwah ilallah, menanamkan kecintaan kepada Allah. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya? Mengajak dia untuk beribadah, mengingatkan dia untuk beribadah, memarahi dia di saat kemudian bermalas-malasan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah ucapan yang paling terbaik. Barakallahu fikum. Wa minad da'wati ila Allah, kata beliau, dan termasuk dakwah kepada Allah, orang yang banyak punya ucapan terbaik, at-targhibu fiktibasil ilmi wal huda min kitabillah. Menganjurkan, mendorong untuk mencari ilmu dan petunjuk dari kitabillah. Termasuk dari dakwah ilallah azza wa jalla, artinya termasuk dari ucapan yang paling terbaik, ucapan yang paling terbagus, yaitu mendorong agar mencari ilmu dan petunjuk dari kitabillah, wa sunnati rasulih, dan menuju atau mencari ilmu dan petunjuk dari sunnah rasulnya, wa hathu ala dzalik, memberikan dorongan, semangat atas hal itu, bikulli tariqin musilin ilaih, dengan semua langkah dan cara yang akan menyampaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini termasuk dari ucapan yang terbaik. Wa min dzalik, termasuk dari hal itu, kata beliau, al-hassu ala makarimil akhlak, anjuran kepada akhlak yang mulia, memarahi anaknya, mengingatkan istrinya, memarahi atau mengingatkan anak-anak ketika di jalan, makan dengan tangan kiri, ya, diingatkan, barakallahu fikum, ketika ada anak yang berbuat zalim kepada anak yang lain, dia tegur. Ini adalah anjuran kepada akhlak yang baik, bagian dari dakwah ilallah. Wal ihsani ila umumil khalq, berbuat baik kepada seluruh makhluk. Berarti kalau kita menjumpai dan menemukan ada anak-anak yang ngadu temannya, barakallahu fikum, atau mungkin ngadu ayam misalkan, atau mungkin ikan diadu yang bisa diadu, maka ini adalah, barakallahu fikum, mengingatkannya bagian daripada berbuat baik. Wa muqabalatu al-musi'i bil ihsan, yang berat seperti ini, membalas orang yang berbuat jelek dengan kebaikan. Wal amru bisilatil arham wa birril walidain, memerintahkan, mengajak, menyeru untuk menyambung silaturahmi dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ajakan, seruan kepada arah demikian adalah bagian dari dakwah. Berarti orang yang terbaik dan terbagus ucapannya. Wa min dzalik, termasuk dari hal itu, al-wa'dhu li umumin nas,
mengingatkan kepada segenap manusia fi auqatil mawasim, pada musim-musim tertentu, pada musim haji, pada musim ini, pada wal awarid, dan ketika kejadian-kejadian, wal masaib, ketika terjadi musibah-musibah, bima yunasibu dzalikal hal, sesuai dengan kondisi kejadian di saat itu, dia tampil memberikan nasihat. Ketika terjadi wabah virus corona, dia berupaya untuk kemudian barakallahu fikum mengingatkan, memberikan nasihat agar kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ila ghairi dhalik mimma la tanhasiru afraduh, dan selain itu yang tidak mungkin akan bisa dikupas satu persatu. Bima tashmaluhu da'watu ilal khairi kulli, yaitu mencakup ajakan seruan kepada semua bentuk kebaikan. Watarhibu min jami'i syarr, dan menanamkan ketakutan dari semua bentuk kejelekan. Ini bagian dari da'watu ilallah. Berarti tidak ada orang yang paling terbaik dan terbagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Mengajak istrinya, mengajak anaknya, mengajak saudaranya, mengajak keluarganya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa amila salihah, siapa lagi orang yang paling baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan orang yang beramal soleh. Ma'adawatihi khalqa ilallah badara huwa binafsihi ilam tithali amrillah bil amali soleh alladhi yurdi rabbahu. Kata beliau, bersamaan dia berdakwah kepada manusia ke jalan Allah, dia juga orang yang bergegas, bersegera, binafsihi, dia segera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dengan melakukan amal soleh yang diridhai oleh Rabbnya. Tidak hanya dia berucap lalu kemudian ucapannya ditentang, tidak hanya dia menganjurkan tetapi dia tidak mau berbuat, namun dia terdepan di dalam berbuat, melaksanakan perintah Allah. Wa qala innani minal muslimin ay al munqadhin li amri as-salikin fi tariqi. Dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memasrahkan diri, ay tunduk kepada perintah Allah dan menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, dia mengamalkan, dia patuh. Wahadihil martabatu tamamuha lisiddiqin. Martabat seperti ini, kata beliau, berdakwah, dia mengamalkan, dia menjadi terdepan bersama Allah Azza wa Jalla, ini adalah martabat yang dimiliki oleh as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Alladzina amilu ala takmili anfusihim. Bagaimana jalan orang-orang yang jujur ini? Yaitu orang yang berbuat untuk menyempurnakan diri-diri mereka. Orang yang berbuat menyempurnakan diri-diri mereka. Wa takmili ghairihim, dan dia tampil untuk menyempurnakan orang lain. Allahu Akbar. Ini jalannya as-siddiqin. Kesempurnaan hidup as-siddiqin, orang-orang yang jujur, adalah orang yang tampil berbuat untuk menyempurnakan diri-diri mereka dan juga menyempurnakan orang lain. Atas dasar usaha ini, wahasolat lahumul warithatu tammatu minar rusul.
karena jalan yang agung dan mulia ini, dia menyempurnakan diri, dia tampil menyempurnakan orang lain. Wahasolat lahumul warisatata lahumul warisatutamatu minar rusul. Mereka mendapatkan warisan yang sempurna dari para rasul. Allahu Akbar. Kama anna min syarrin nasi qawlan man kana min du'ati dolal as-salikina lisubulih. Sebagaimana pula orang yang paling jahat ucapannya adalah orang yang mengajak kepada kesesatan dan menempuh jalan kesesatan tersebut. Wa baina hatainil martabatainil mutabayinatain allataini irtafa'at ihdahuma ila a'la illiyin wa nazalatil ukhra ila asfali safilin maratib. Kata beliau, antara dua golongan ini, dua martabat yang berbeda ini, yaitu mengajak kepada jalan Allah, kedua mengajak kepada kesesatan. Kata beliau, dua martabat yang berbeda ini, yang satu terangkat sampai kepada tempat yang paling tinggi, martabat yang kedua, yang lain, rendah serendah-rendahnya, ternyata ini punya tingkatan-tingkatan. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana sih gambarannya? Orang yang mengajak kepada jalan Allah, lalu dia beramal, ternyata ini ada martabat-martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana orang yang mengajak kepada kesesatan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, barakallahu fikum. Orang sama ya, membaca kitab sama, kita duduk bareng-bareng, mengkaji, mendalami, mesti terjadi perbedaan. Di sana ada orang yang tulus ikhlas untuk berbuat. Di sana ada orang yang masya Allah khusyuknya luar biasa. Di sana ada orang yang membawa sekian beban sehingga tidak khusyuk. Ini namanya martabat-martabat. Terjadi perbedaan dalam satu amal. Barakallahu fikum. Ya, dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla terjadi martabat-martabat yang berbeda. Walaupun sama-sama. Sama-sama dia menghafal Al-Quran. Belum tentu punya nilai yang sama, barakallahu fikum. Mungkin di sana ada yang menghafal untuk kemudian dikatakan hafid. Di sana ada yang menghafal untuk kemudian mau menjadi orang yang selalu terdepan. Mau di sana ada orang yang menghafal untuk mengamalkan apa yang dihafalnya. Itu semuanya akan bisa menjadi jurang pembeda dan pemisah. Terlalu banyak ahlul ahwa'i wal bida'i menghafal Al-Quran, tetapi amalnya jauh dari Al-Quran, barakallahu fikum. Di sana ada orang yang tidak punya kesanggupan. Mungkin dia menghafal satu juz saja, terkadang hilang, datang, begitu. Tapi dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Dia amalkan isi kandungannya. Ini sudah terjadi perbedaan. Orang menghafal satu ya lengkap Al-Quran dengan orang yang cuma menghafal satu juz. Artinya bahwa semua amal-amal soleh itu punya maratib. Masing-masing yang melakukannya itu punya martabat-martabat. Hanya Allah yang mengetahuinya, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya yang sering saya ingatkan kepada segenap saudaraku, untuk selalu melakukan koreksian batiniah kita, barakallahu fikum. Setiap amalan itu butuh rasa takut.
Setiap amalan itu butuh harapan. Harapan itu amalan hati. Rasa takut itu amalan hati. Setiap amalan butuh ketulusan dan keikhlasan. Itu adalah amalan hati. Amalan pekerjaan perbuatan itu butuh tawakal. Itu amalan hati. Amalan itu butuh kesabaran. Itu adalah amalan hati. Berarti kalau kita terus bersemangat melakukan koreksian terhadap diri kita, barakallahu fikum, insyaallah kita berharap akan menjadi jurang pemisah dalam satu amalan bersama saudara-saudara kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hanya Allah yang tahu martabatnya. Sebagaimana juga para penyeru menuju kesesatan itu bermartabat, hanya Allah yang mengetahuinya. Ada orang yang ikut-ikutan, ikut, ya mengajak. Ada orang yang memang berilmu kalau ini salah dan keliru. Jadi punya tingkatan, barakallahu fikum, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa kulluha ma'muratun bil khalq. Semuanya ini ada pada makhluk, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah berfirman, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka biqafilin 'amma ya'malun. Setiap dari orang darajat, derajat-derajat atas apa yang mereka perbuat, dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Sekali lagi, barakallahu fikum, kita jadikan Ramadan ini untuk kita melakukan koreksian kembali ke dalam diri-diri kita, barakallahu fikum. Amalan besar yang kita bertemu dengannya bulan Ramadan membutuhkan ketulusan, keikhlasan, membutuhkan rasa ketakutan, membutuhkan harapan, membutuhkan kesabaran, tawakal kepada Allah. Ini semuanya amalan-amalan batin kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sama-sama berpuasa. Kita sama-sama duduk di majlis ini. Tidak akan mungkin derajat kita adalah sama. Semuanya tergantung dari dasar pembangunan amal itu pada diri kita, barakallahu fikum. Namun kita berharap kita mendapatkan derajat yang terbaik. Walaupun tidak sampai kepada derajat sedikit, ya di bawahnya sedikit saja. Harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.